Kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara menjahit resleting biasa. Ini sesudah saya jahit. Sebelum kita menjahit resleting ke baju, terlebih dulu kita ukur resletingnya. Ini resletingnya. Ini kita ukur mulai dari besi. Dari besi teratas. Ini kita ukur sampai bagian bawah besi. Ini 21, karena nantinya ini kita jahit. Jadi ini sekitar 1 cm dari besi. Tadi kita dapat 21, ini kita ukur dari atas. Dari radar yang teratas, ini kita ukur 21. Kita ukur 21. Jadi ini batasnya 21. Jadi dari batas ini ke bawah ini kita jahit dulu. Dari batas 21 ini ke bawah ini kita jahit. Kita jahit terlebih dulu. Di sini saya menggunakan dua jenis kain, yaitu kain tile dan katun. Jadi untuk memisahkan bagian kain tile dan katun ini, terlebih dulu dijahit kain tilenya. Setelah dijahit miring seperti ini, kemudian ini kita pentul. Kain ini kita pentul ke sini. Yang jahitan miring tadi ini kita kenakan. Ini kita kenakan. Tapi yang bagian bawah tadi, yang dijahit tadi, ini jangan kita kenakan. Jangan kita pentul supaya nanti tidak terjahit. Jadi ini kita jahit sampai batas sini. Ini kita cek bagian belakang, hanya sedikit yang masuk ke dalam jahitan. Setelah dijahit bagian dalamnya ini, dan ini tadi yang luar, jadi tidak begitu kelihatan. Selanjutnya kita akan memasang resleting biasa. Ini posisinya nanti seperti ini. Ini yang di luar, ini ada besinya. Jadi ini kita pentul terlebih dulu. Jadi kita akan pentul di atas besi ini, karena nanti kan kita lipat seperti ini untuk bagian atasnya. Jadi ini ada garisnya ini. Bagian ini yang akan kita jahit. Garisnya ini yang akan kita jahit. Ini yang bagian besinya ini kita pentul, tapi di bawah radar leher. Supaya nanti pada saat menjahit kita tidak terbentur besinya. Ini kita balik seperti ini, lalu bagian ini yang akan kita jahit. Ini saya pentul dulu untuk bagian atasnya. Ini selanjutnya bagian ini kita pentul sesuai dengan garis radar. Sesuai dengan garis radar yang di bawahnya. Ini sesuai dengan garis radar bawah. Terus sampai bawah. Ini kemudian yang bagian ujungnya ini kita pentul supaya tidak bergeser pada saat dijahit.
nanti bagian ini bisa resleting, bisa dijahit ke atas, baru kita jahit ke bawah. Jadi pada saat kita jahit di pertengahan untuk terus ke bawah, kan ini ada kepalanya, jadi agak susah. Jadi supaya lebih mudah, kita berhenti di jahitan ini, lalu kita naikkan resleting ke atas, baru kita jahit lagi. Ini setelah dijahit, kemudian kita lipat. Ini lipat sesuai dengan rudder. Ini kita lipat seperti ini, sesuai dengan rudder-nya. Lipatan ini tadi akan menutup resleting ini seperti ini. Jadi ini kita pentul. Kita pentul dari luar. Ini sekitar 1 cm. Kenakan ke resleting ini kainnya, ini sampai atas. Ini kita periksa lagi, yang kita jahit adalah pas sama seperti tadi itu garisnya yang ini. Kemudian yang bagian bawahnya ini di bawah besi ini kita jahit. Jadi kita jahit sudut seperti ini. Jadi ini kita jahit di bawah dari besi. Oke, ini setelah saya jahit tadi. Jadi ini resletingnya tertutup. Jadi ini nanti tertutup seperti ini. Ini bisa disetrika.